guys, welcome back to my channel Imadi Mardana. Seperti biasa, saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, di video kali ini saya akan mencoba berjalan di area daerah komplek ini ya. Ini saya di sini sekaligus mencoba sebuah apa ya, jam yang ada pedometernya. Apa itu pedometer? Pedometer itu seperti pengukur langkah. Jadi kalau kita berjalan, dia langkahnya itu diukur berapa langkah kita berjalan sudah. Di sini pedometer yang ada di jam ini dia menggunakan sejenis waktu, persamaan waktu, di mana misalnya waktunya berapa detik disamakan dengan beberapa langkah gitu. Jadi sudah dipatok mungkin ya gitu. Soalnya waktu saya diam, dia juga berjalan masih. Jadi kesimpulannya waktu terdiam tapi kita berjalan si dia melangkah ya. Kita atur dulu. Nah guys, ini tampilan jamnya di awal dan kita coba masuk ke menu ya. Dan ini sudah masuk ke menu dan pedometernya adalah yang ini yang hijau yang di atas. Nah ini adalah tampilan pedometernya. Oh maaf, kebalik. Tampilan pedometernya agak susah ini. Jadi ini tampilan pedometer. Aduh mati lagi. Nah ini tampilan pedometernya. Di situ ada, gak lebih kelihatan ya. Jadi pokoknya ada, itu ada start, back, sama time, sama step ya. Yang 0 di bawah itu step, langkah. Oke, seperti apa? Kita coba aja. Oke, di sini kita mulai pencet start ya. Nah, di situ sudah mulai waktunya bergerak ya, lihat ya. Dan kita mulai perjalanannya. Ini ada parkiran, guys. Sana kegiatan orang komplek. Dan di sana ini jalan buntu ya. Ini banyak orang yang kesasar. Karena di sebelah sana itu adalah pengalihan jalan selama jembatan yang diperbaiki. Oke guys, itu sebelah sana sudah sampai di pertigaan pengalihan jalan. Kita berjalan cuma sampai situ aja, gak usah jauh-jauh karena ini cuma percobaan pedometer dan hanya mencoba step, mencoba melihat situasi. Oke, sampai sini aja. Hanya 133 langkah ya. 140 langkah. Oke, kita kembali sekarang. Kembali ke tempat semula, lebih berapa langkah.
awalnya tadi kita bergerak 140 langkah. Sini masih ada agak sedikit rimbun ya. Pagi-pagi masih sepi. Coba. Oke guys, sudah sampai. Sekarang harus stopkan penghitungan aja nih ya. Oke guys, ini sudah ada di depan kos. Dan tadi videonya saya jeda sebentar dan ini juga sudah saya berhentikan tadi ya. Ini sudah saya berhentikan. Kita lihat berapa step dari pertigaan sampai kembali lagi ke sini. Kejelas saya. Oke, di sini catatan waktu yang tercatat adalah 4 menit 22 detik dengan total langkah 238 langkah ya. 238 langkah dan kita lihat datanya di sebelah geser seperti ini. Di sini stepnya 238 langkah, time 4 menit 22 second, fat ini mungkin lemak ya. Di sini ada katanya 0,001272 gram, masih jauh banget. Kelajuannya karena ya karena di perjalanan pelan banget ya. 0,0095 ini datanya. Bisa dilihat ya, kameranya nggak jelas. Cuman itu aja. Ini cuman penghitung langkah sama anunya. Oke, sekian dari saya Imadi Mardana. Jika ada pertanyaan tentang pedometer tadi apa, dan maafkan video ini hanya merekam jalan karena sesuai dengan keinginan saya. Karena tadi itu cuman melihat situasi daerah komplek tempat saya tinggal ini ya. Dan sekaligus mencoba pedometer. Jadi maafkan videonya cuma isinya merekam jalan dan merekam situasi. Oke, sekian dari saya Imadi Mardana. Silakan tulis komentar Anda tentang video ini. Apakah videonya bla 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 bla? Ya, komentar aja di situ. Yang penting saya membaca dan dia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya.